saya kat sini. Tak dengar. Tak pun jelas sangat. Okay. Sekarang Aswar dah lambat. Jadi sudah beberapa kerja-kerja balik rumah. Tadi ada orang repair pam pula air. Pam air bocor. Mau balik rumah tu. Sambung. Muka sebab berapa eh? Pasal kelima Ustaz. Pasal kelima? Itu surat 24 Ustaz. Okey. Eh? 24 pula. 24. Ketahuilah bahawa pendengaran dan penglihatan. Oh itu? Ya ke? Kalau ikut saya pasal kelima Ustaz. Sudah habis dah keempat. Dah. Sorry. Hilang saya. Bukan ni? Pasal kelima Ustaz. Kelima dah. Selalu menjaga. Ini maknanya perkara kelima lah. Dalam orang yang hendak mendekatkan berjalan kepada Allah, dia kena buat perkara kelima pula. Menjaga kesucian diri dari najis dan hadas, serta lebih mengutamakan rasa lapar dan kenyang. Ini buku surat 27. Pasal kelima surat 27 pasal kelima. Okey, kita share slide dulu. Ada beberapa nama baru saya tengok sini. Yang saya tak berhasil jumpa, tengok pula sebelum ni. Ada yang baru. Maknanya apa lagi yang perlu dilakukan oleh orang yang berjalan menuju Allah? Apa lagi? Sebelum ni apa? Tapi menjaga kesucian diri dari najis dan hadas. Ini yang sekarang. Yang sebelum ni? Pasal satu. Menyebutkan badan dari berbagai maksiat dan fitnah dunia. Kita nak tahu supaya kita on track. Kita tak faham apa ni. Mengetahui rasa ingin berjalan kepada Allah adalah datang dari Allah jua. So, mula-mula nak berjalan ni dia ketahu. Dia rasa nak dekat pada Allah ni. Dia rasa nak dekat pada Allah ni. Dia kena tahu. Ini adalah daripada Allah. Kurniaan Allah jua.
Ha, ni ni dia kena rasa yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Taubat. Saya bawa balik ni supaya jangan kita tak tahu apa benda yang kita cakap ni. Dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Dua. Tiga. Menjaga hati dari was-was dan bisikan yang buruk. Tiga. Maksudnya orang berjalan menuju Allah ni, dia ketahu apa dia kena buat. Kalau dia tinggal mana-mana panduan atau nasihat daripada ulama' ni, agak sukar lah. Agak sukar. Bukan tak boleh. Agak payah. Kerana inilah perjalanan yang telah ditempuhi oleh ulama' dan mereka telah berjaya berjalan menuju Allah. Ni, menjaga anggota badan dari berbagai maksiat dan dari fitnah dunia. Ustaz, yang kedua tu tak dapat baca Ustaz. Typo banyak. Memenuhi. Segala syaratnya. Ya, ya. Okey, sekarang ni bila tiba pasal kelima ni, kita dah tahu detail lah untuk empat benda yang dia kena buat. Dalam perjalanan menuju Allah ni, ni baru nombor lima ni, dia bercerita nombor lima. Apa lagi? Ada lagi ke? Ni nombor lima. Lepas tu pada setiap langkah dan perjalanan, dia kena tahu dia kena buat apa. Ni patah kelima. Jaga kesucian diri dari najis dan hadas, serta utamakan apa dari kenyang. Ni patah kelima. Jangan pakai pakaian bernajis. Jangan keadaan badan yang bernajis. Ini kalau kita kata badan dan pakaian. Kita tengok tajuk dulu. Dan kesucian diri daripada hadas. Ada besar dan kecil. Apa makna dia ni? Apa maksud dia cakap macam ni? Artinya apa? Mengekali, cubalah mengekali. Kuduk. Cubalah sedapat mungkin lah. Sedapat mungkin. Utamakan lapar dari kenyang. Artinya kalau boleh puasa, puasa. Kalau tak puasa, tak larang nak puasa sekalipun, janganlah selalu berkenyang-kenyang. Seeloknya banyak puasa. Atau
jangan selalu dalam keadaan senyang. Seseorang yang hendak menempuh jalan menuju Allah, maka hendaknya ia senantiasa menjaga dirinya dan dirinya selalu suci dari najis, dan ada besar dan ada atau kecil. Jika ia batal dari hadas kecil, maka hendaklah segera wuduk dan melakukan solat sunnah 2 rakaat. Okey, kita tengok sini. Dekat sini dia disambung penerangan. Jika batal wuduk ni, ambil wuduk semula dan solat sunat. Ini nama dia, solat sunat wuduk 2 rakaat. Ini cara yang di cara yang diceritakan oleh ulama' ni. Eloknya buat solat sunat wuduk. Wuduk batal, ambil wuduk, solat sunat wuduk. Jika dia telah menggauli istrinya, segera mandi jenabah. Lagi satu, bersegera mandi, jangan tunggu lama-lama. Bersegera mandi hadas jika dalam junub, janabah ni junub, dan jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu besok pagi. Jangan tunggu nak tengah zuhur baru nak mandi wajib. Kena segera mandilah. Disuruh macam itulah. Disuruh macam itu. Segera mandi. Jangan biarkan dalam keadaan junub. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan kita ni ibadah besar lama sangat. Itu bukan perjalanan orang yang merujuk Allah. Itu bukan perjalanan orang yang menuju Allah. Orang menuju Allah ni dia rasa tak sedap. Dia rasa tak seronok. Dia rasa tak best. Bila apa? Bila dia dalam keadaan ada besar. Dan dia juga bila dia keadaan ada kecil pun dia rasa macam tak bagus lah. Perlu diketahui, untuk menjaga keadaan dirinya dalam keadaan suci, maka hendaklah ia tidak terlalu banyak makan. Ini panduan. Ini panduan. Bagaimana hendak menjaga diri dalam keadaan suci? Suci maksud apa? Dari hadas. Apa
apa dia, jangan terlalu banyak makan. Nanti banyak makan, banyak minum, nanti kerap buang air. Kerap kencing, kerap kentut. Bila kerap kentut, kerap buang air, maka badan kecillah dia. Hendaklah dikatakan, kurangkan makan. Kerana jika seorang memperbanyakkan makannya, maka ia akan selalu berhadas hingga sulit untuk bersuci terus menerus. Dan dengan mempersedikitkan makan, maka hal itu mempermudahkan seorang untuk bangun malam dan guna untuk beribadah. Kurangkan makan. Apa kurang makan ni, apa hasilnya, apa faedahnya, apa kebaikannya? Ini yang ulama' ni tulis ni. Kebaikannya, mudahlah dia beribadah di waktu malam. Di waktu malam. Apakah faedah lagi mengurangkan makan ni? Mudah memelihara diri daripada berhadas. Setiap orang yang hendak menempuh jalan menuju Allah, maka hendaklah ia tidak makan kecuali lapar. Apa makna kurang makan? Apa maksud yang dikenaki yang kurang makan? Makan bila lapar. Makan bila lapar. Berhenti sebelum kenyang. Hendaklah ia tidak makan bila lapar. Maknanya apa yang dimaksudkan kurang makan? Bukan tak makan. Bukan tak makan. Maksudnya apa? Makan bila lapar. Tak lapar yang makan. Jangan ikut rules yang mesti. Yang orang barat buat. Apa? Breakfast, lunch, dinner, supper, evening, tea, high tea. Apa-apa lah dipanggil. Brunch. Brunch. Breakfast campur lunch. Brunch pun ada juga. Ini yang sistem yang dibawa oleh orang barat. Kerja mesti 9 to 5. Tak boleh cari rezeki 9 to 1. Cukup dah. Lain-lain ni tumpu perhatian pada ibadah. Tak ada. Barat telah cipta sistem ni dan kita tak ikut. Kita ikut dah. 9 ke 5. Atau ada overtime. Atau digembur-gemburkan. Cari duit. Itu yang sistem yang kita ikut lah. Sistem yang kita ikut. Tak ada duit, tak apa berhutang, ambil loan. Itu sistem yang kita ikut lah. Akhirnya sistem yang mereka lagang ni lah. Jerat diri. Dia yang tawarkan loan. Orang bukan Islam ni. Jerat diri. Ada riba pula. Jerat diri. Ini sistem yang mereka buat pada kita. Dan kita rasa macam wajib ikutlah. Kalau tak makan tengah hari, rasa bersalah. Padahal tak lapar. Tak lapar tak nak makan, senang. Nanti pukul 4 lapar. Lapar makan, makan.
Empat lapar makan. Kalau tak, tak lapar, cik makan. Itu dia kata tu. Hendaklah ia tidak makan kecuali jika sudah lapar. Dan tidak tidur kecuali ia telah merasa ngantuk. Tak ngantuk yang tidur. Pukul 11, pukul 10 tak ngantuk. Ah, buatlah apa-apa. Nak semayang witir ke, nak zikir ke, nak apa ke, buatlah. Buatlah satu yang bermanfaat. Bukan kata pukul 9 ke tidur. Pukul 9 ke tidur. Kalau mengantuk tak apa. Masalah tak ngantuk. Cuba nak tidur. Kalau boleh zikir masa tu tak apa. Bukan tidur tu zikir. Lagi tak ngantuk tak apa. Zikir. Tak apalah. Kalau tak boleh tidur, duk tak zikir rugi lah. Itu panduan dia tu. Itu panduan dia. Tidak. Ni. Ada satu benda yang besar ni. Tidak. Kita boleh praktis. Macam mana kita nak buat? Atau kita mungkin dah cuba buat. Tidak makan kecuali lapar. Kalau pagi tu asal lapar, saya makan lah. Pukul 9 lapar, saya makan pukul 9. Tak salah. Tapi sebab kita ni dah didisiplinkan perut kita, pukul 7 makan. Pukul 7 makan. Makan pukul 9, pening kepala. Sebab kita dah disiplinkan dia pada masa tempoh yang sangat lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mesti 8, 10 pukul 8. 20 tahun ni. Jadi perut ni dah biasa, rotation dia. Tu yang minta makan pening kepala tu. Makan kecuali lapar. Tidak tidur kecuali mengantuk. Ni. Tak ngantuk yang tidur. Tidak berbicara kecuali perlu. Kalau benda tak perlu cakap, biar cakap lah. Tidak bergaul dengan orang kecuali membawa kebaikan. Kecuali bawa kebaikan. Kalau rasa tak bawa kebaikan, tak payah. Tak payah bergaul dengan dia, cek kawan dengan dia. Dia lah nak cakap apa pun. Bumbung ke apa, tak apa lah. Ini pada panduan ni beri ni. Sesiapa pun makannya banyak, maka hatinya keras membeku. Badannya akan malas untuk ibadah. Banyak makan akan mendorong seorang banyak bicara dan seorang itu banyak tidur. Itu dikaitkan kat sini. Akan menghasilkan seseorang yang banyak, bukan banyak, seorang yang hatinya membeku, hati keras. Hati keras. Hati keras. Badan malas ibadah.
Bagi apa? Mendorong seseorang itu tidur. Ini kita dah dengar di banyak kitab. Kita dah baca di banyak tempat. Dah dengar kat banyak kitab, dah dengar dah. Tapi nak buat tu tak dapat. Budaya orang makan ni budaya, budaya kita. Dan orang lain juga. Putih ni makan. Lumpa je makan. Makan ni mesti ada. Kau tak makan tak ada, tak boleh. Mesti ada makan. Lepas kelas, mesti ada makan. Keluar masjid lalu buat gitu. Atas kelas isyak pun, mesti ada makan. Ha. Jadi bila dia hidang, makan juga. Tak lapar pun makan juga. Ha, tu yang jadi macam-macam. Patutnya makan ni bukan agenda utama lah. Untuk apa jua perjumpaan. Ha, yang jadikan agenda utama. Tak ada jamal tak apa. Tak ada masalah. Tapi sebab dah biasa kan. Ha, dah biasa. Adat dia dah biasa. Daripada zaman datuk nenek moyang kita dulu. Adat dia biasa. Ada je mesyuarat, mesti makan. Ada je perjumpaan, mesti makan. Cuma tak ada makan ni, orang mati je. Di mana orang mati tak ada makan. Lain daripada tu, semuanya cerita dia dalam makan. Jadi daripada tu lah. Daripada perkara tu lah akibatnya tak baik lah. Jadi terganggulah orang hendak menuju. Orang yang nak perjalanan hidup dia ni menuju Allah, maka terganggulah dia dengan satu sikap yang suka makan-makan. Tanpa disedar lah. Terganggu. Akhirnya lahirlah orang yang banyak bicara. Malas ibadah. Banyak berbicara. Dan mendorong seorang itu mati tidur. Okey. Tengok ni. Okey, kita tengok sikit. Dia cakap kat sini lah. Banyak makan keras hati. Ni dia punya rumusan. Banyak makan, malas ibadah. Banyak makan, banyak berbicara. Banyak cakap. Yang kata ulama, banyak cakap, banyak silap. Banyak silap, banyak dosa. Banyak dosa, akhirnya neraka.
Ni batalan ulama ni. Apakah antara silap dalam cakap? Ada banyaklah. Sisya. Sisya. Banyak cakap perkara sisya. Ni. Banyak berbicara yang sisya. Apa kata dalam kitab Penawar Berhati? Bila engkau banyak cakap pada sisi, apa akibat dia? Jika engkau dapati rezekimu sempit dan badanmu lemah, badan lemah, ketahuilah engkau telah banyak bercakap benda yang sia-sia. Ini boleh tengok dalam kitab Penawar Berhati. Ni. Ini yang dikatakan oleh ulama. Kenapa jadi malas? Sebab banyak tenaga diperlukan untuk memproses makanan yang dimakan. Lepas tu kalau kita lepas makan, selalu kita ngantuk. Lepas tu kalau darah buat sampai tengah hari lepas makan memang kita nampak kebanyakan orang ada tak semua lah. Kita boleh kata ada je sebagian orang tidur. Tidur. Kenapa? Dia keletihan. Kenapa keletihan? Badan ni tengah proses makanan yang makannya banyak. Makan tenaga tu semua dah pergi sana. Akhirnya dia weak. Weak tu dia datangkan tidur. Ni. Ini kalau banyak makan ni dalam bab penawar bagi hati dia panggil apa? Syah rut ta'am. Syah rut ta'am ni apa? Roba pada makanan. Roba pada makanan. Kalau dalam ni dipanggil apa? Syahrul? Lisan. Syahrul apa? Banyak cakap. Syahrul kalam. Loba dalam berkata-kata. Loba ni tamak lah. Ustaz, apa kaitan banyak makan ni pada banyak bicara? Itu saya tak faham. Bila banyak makan, dia segar. Bila segar, dia tak buta ibadat, dia duduk diam, cakap je. Tapi bila banyak makan, kata mengantuk. Macam mana tu? Mengantuk pun mengantuk. Tapi kau cakap pun banyak bersisya. Memang itu ulama kata. Ini dua-dua ni dia panggil apa ni? Sifat apa ni? Mazmumah. Mazmumah. Cuba tengoklah kitab. Mazmumah ni syarut ta'am nombor satu loba pada makanan. Dia tulis tau, loba pada makanan. Nombor dua dia katakan loba pada berkata-kata. Lepas tu dia katakan orang yang menuju Allah ni dia tak boleh buat perkara mazmumah. Ni. Syahrul ta'am, syahrul kalam. Ni.
Ini salah satu akibat. Akibat loba akan makanan. Ini akibat dia. Jadi apa kitab kata, benda tadi yang banyak makan ni, apa benda ni, dia menjadi penghalang untuk seseorang menuju Allah. Jadi lawannya ni. Ini kita kata tadi. Ini kita kata tadi mazmumah. Ini mazmumah. Lawannya pastilah dipanggil Mahmudah. Apa kandangan tu? Mahmudah ni dia opposite lah. Dia berlawanan pula. Berlawanan dengan atas. Kurang makan melembutkan hati. Tadi banyak makan membeku hati. Keras. Rajin beribadah. Kurang bicara. Dan kurang tidur. Ini lawan ini. Jadi ada dua benda sini. Satu sini, satu sini. Muka sebelah, jika seseorang telah menetapkan hatinya, jika seseorang telah menetapkan hatinya, dekat, hendak menempuh jalan menuju Allah, maka hendaklah ia tidak banyak tidur dan tidak banyak berbicara. Kerana keduanya tetap menurunkan kehendaknya untuk menempuh jalan menuju Allah. Rupanya banyak makan dan banyak bicara, banyak tidur ini menurunkan kehendaknya untuk menempuh jalan menuju Allah. Sehingga segala perlakunya hanya sia-sia. Ini dua benda ni. Menurunkan kehendak menuju Allah. Maksudnya mengurangkan semangat dia nanti. Dia nak kena kurangkan dua benda ni. Ini ulama' ni, ni panduan ulama' yang beri kat kita ni, kita kena ikut. Banyak bicara. Banyak tidur.
Katalah pengarah kitab ni akibatnya ni apa akibatnya? Mengurangkan kehendak menuju Allah ni. Dia rasa kehendak dia makin kurang. Bila dia mula banyak bicara, bila dia mula banyak tidur. Kerana hingga segala pelakunya hanya sia-sia. Tidak suatu wadah yang dipenuhi oleh anak Adam, putera Adam alaihissalam, lebih buruk daripada perutnya. Kiranya cukup bagi putera Adam itu sedikit makanan yang dapat menyebabkan ia biri. Jika ia harus menambahnya, maka ia boleh mengisi sepertiga bagian untuk makannya, sepertiga bagian untuk minumnya, sepertiga bagian untuk nafasnya. Ini yang maksimum. Ini yang maksimum. Sebab tu kalau banyak makan ni, dia akan hasilkan banyak tidur. Dan ulama' ni kata dia akan hasilkan banyak bicara. Akhirnya dia punya kekuatan tu, dia nak kuat menuju Allah dia, dia akan kurang. Dia akan kurang. Nak menuju Allah ni perasaan dia makin lama kurang. Akhirnya dia akan buat perkara sia-sia. Tidak sedar. Ni kesannya. Akhirnya tanpa dia sedari dia akan buat perkara yang sia-sia. Ni. Seseorang itu akan membuat perkara yang sia-sia. Jadi apakah panduan untuk makan? Untuk mengisi perut. Mengikut panduan Rasulullah. Itu yang dia kata lah hadis tu. Dibagilah perut itu kepada tiga bahagian. Ini sepertiga makanan. Minuman. Nafas. Ini tiga perkara. Ini apa ni? Jika ia ingin menambah, ini maksimum yang dia tambah. Ni. Jika ia ingin menambah lebih daripada sekadar ia boleh biri. Kalau nak makan, dia makan ni lepas tu sampai dah boleh berdiri, cukup. Maknanya dia lapar, dia lemah, dia kuat.
Sebab makan dia rasa segar. Sebab dia dalam makan. Macam orang puasa dia lapar. Makan dia segar. Segar tu sekali bunuh diri cukup. Tapi kalau nak tambah lagi lebih-lebih daripada apa yang diajarkan, dia kena bagi perut bertiga bagian. Sepertiga pada makanan, sepertiga pada minuman dan sepertiga pada melapas. Jadi perkara yang kelima ni, jaga nak, jangan dalam keadaan badan pakaian lebih najis, dan jagalah jangan sampai tidak ada wuduk. Rupanya mengekali wuduk ni adalah satu proses perjalanan menuju Allah. Batal wuduk, ambil wuduk sebagai sunat. Itu arahan yang di apa proses lah yang disebut dalam kitab ni. Okey, nanti sambung. Dah habis dah. Satu proses dah habis. Sambung. Pasal ke-6. Tanda nanti. InsyaAllah. Boleh eh? Silfam kita baca pasal ke-6. Dalam ni semua ada berapa belas pasal ni? Rasanya ada 20 ke? Berapa ni berhujung? Penutup. Belum penutup. 17. 17 pasal. Untuk jalan menuju Allah ni kena ikut 17 proses. InsyaAllah. Okey. Dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya iwan musallin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bana akina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adla benar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maaf semua. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.